fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal TRIOS UTBK 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Sudah dikerjakan belum, Sobat? Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian dan langsung kita bahas soal-soalnya berikut ini. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes penalaran umum dan termasuk materi operasi bilangan. Kita akan mencari tahu hasil dari operasi bilangan-bilangan yang ada di sini. Nah, di sini bentuk 1/3 kali 18/3 karena pangkatnya negatif 2, kakak akan rubah menjadi yang penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Dengan pangkat positif. Kemudian, akar 4% kakak jabarkan menjadi akar 4/100. 5 faktorial kakak jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa dijabarkan seperti ini? Agar 3 faktorialnya ini bisa kita coret dengan 3 faktorial yang jadi penyebutnya. Selanjutnya, sama konsepnya seperti sebelumnya, 1/4 kali 2/5 karena pangkatnya negatif 1 berarti penyebut dijadikan pembilang dan pembilang dijadikan penyebut dibalik. Sehingga menjadi 4 dikalikan 5/2. Kemudian di sini 3 kali 3 itu 9/18 pangkat 2 dikalikan akar 4 itu 2, akar 100 itu 10. Dikalikan 5 kali 4, 20. Kemudian yang jadi penyebutnya 3 faktorialnya habis. 4 dibagi dengan 2 dapat 2, sehingga 2 kali 5 adalah 10. Selanjutnya di sini 9 dibagi dengan 18 yaitu 1/2 dipangkatkan 2 sehingga menjadi 1/4. Kemudian 20 dibagi dengan 10 sehingga tinggal 2 kali 2 sama dengan 4. Dibagi lagi dengan 10. Nah, 1/4 dikali 4 dicoret hasilnya 1 sehingga hasilnya adalah 1/10 atau sama dengan 0,1. Jadi, pada soal ini jawaban yang benar adalah B, 0,1. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif. Dan soal ini termasuk materi matriks. Di sini diketahui sebuah matriks dengan unsur-unsur A, B, C, D. Dengan ketentuan unsurnya, AB itu elemen bilangan bulat. Kemudian C itu sama dengan A ditambah B. Dan D itu sama dengan A dikurangi B. Selain itu, ada syarat yang lain yaitu determinan matriks M itu sama dengan 7. Nah, di sini kita harus menentukan yang mana yang sesuai dari ketentuan-ketentuan matriks M. Kita akan mencari tahu kebenaran dari pernyataan 1 terlebih dahulu. Di sini, dari unsur-unsurnya diperhatikan, C itu sama dengan A ditambah B, berarti 2 ditambah -3 sama dengan -1. Sudah sesuai di sini. Kemudian D itu sama dengan A dikurangi B, berarti 2 dikurangi -3. Jadinya kan positif ini, jadi sama dengan 5. Sudah sesuai. Kemudian dicari determinannya. 2 dikali 5 sama dengan 10, dikurangi
min 1 dikali min 3 itu sama dengan 3, berarti 10 min 3 itu sama dengan 7. Sudah sesuai dengan determinan yang sudah ditentukan. Berarti pernyataan 1 ini benar. Kemudian, kita cari tahu pernyataan kedua. Unsur-unsur di pernyataan kedua, yang pertama C sama dengan 7 ditambah min 1, seharusnya sama dengan 6. Nah, di sini C-nya sama dengan min 7, berarti salah. Nah, D-nya sendiri juga sama, 7 min min 1, seharusnya 8. Di sini D-nya sama dengan 2, berarti salah juga. Nah, karena unsur-unsurnya sudah salah, kita tidak perlu mengecek determinannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pernyataan kedua juga salah. Pernyataan kedua salah. Nah, di sini kita bisa mengetahui hasilnya. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, maka hasilnya itu pasti pernyataan 1 dan 3 yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif. Dan soal ini masuk pada materi polinomial dan juga akar. Nah, di sini kita akan mencari tahu nilai dari akar x kuadrat ditambah y kuadrat jika diketahui x ditambah y sama dengan 9 dan juga x min y kuadrat itu sama dengan 63. Di sini kata jalan dari x min y kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi x min y dikalikan x min y. Kemudian dikalikan secara distributif atau bisa dibilang pelangi biasanya ya. Seperti ini. Sehingga diperoleh x kuadrat min 2xy ditambah y kuadrat. Nah, x min y kuadrat ini digantikan dengan 63. Karena di sini x min y kuadrat itu sama dengan 63. Selanjutnya, 63 sama dengan x kuadrat, kakak geser y kuadratnya sehingga di sebelah sini jadinya y kuadrat. Nah, dikurangi 2x kali y di sini diketahui sama dengan 9, berarti dikalikan dengan 9. Berarti 63 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi dengan 18. 63 ditambah 18 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini sama dengan 81 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Karena di sini soalnya yang ditanyakan adalah akar x kuadrat plus y kuadrat, berarti ini sama dengan akar dari, kita gantikan x kuadrat plus y kuadratnya dengan 81. Berarti akar dari 81. Akar 81 adalah 9. Jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah C, 9. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk pada subtes kemampuan kuantitatif. Dan soal ini termasuk materi kaidah pencacahan. Di sini disebutkan, diketahui sebuah seminar dilaksanakan di hotel dengan peserta sebanyak 80 orang. Peserta terbagi menjadi 10 kelompok dengan setiap kelompok duduk di meja bundar. Nah, yang akan dicari adalah banyak cara seseorang duduk di salah satu tempat duduk peserta seminar. Di sini, satu meja atau satu kelompok
itu terdiri dari 80 orang dibagi 10 kelompok, berarti 8 orang. Satu kelompok berisi 8 orang. Nah, untuk mencari tahu banyak cara duduk di satu meja atau dalam satu kelompok itu dengan menggunakan rumus permutasi siklis, karena mejanya berbentuk bundar. Di sini disebutkan meja bundar. Berarti rumusnya adalah 8-1:7. Tahu kan kalau 7 faktorial itu berarti 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 sama dengan 5040. Selanjutnya, nah di sini karena satu meja itu ada 5040 cara, kemudian yang ditanyakan adalah jika kita seseorang duduknya itu di seluruh peserta duduk seminar, berarti kan di situ ada 10 meja dan seseorang itu tidak mungkin duduk di dua kursi sekaligus, berarti hanya di salah satu kursi aja kan. Nah, karena itu banyak caranya dapat menggunakan aturan penjumlahan di kaidah pencacahan. Jadi untuk banyak caranya yaitu 5040 ditambah 5040 ditambah 5040 sampai 10 kali. Jadi 5040 tambah 5040 itu berdasarkan kelompoknya. Kan ada 10 kelompok tadi. Berarti 5040 dijumlahkan sampai 10 kali. Berarti bisa dituliskan juga dengan 5040 dikalikan 10 sehingga hasilnya sama dengan 5400. Berarti banyak cara seseorang duduk di salah satu tempat duduk peserta seminar adalah 50.400 cara. Jawaban yang benar adalah D. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Soal ini masuk dalam subtes kemampuan kuantitatif. Dan soal ini termasuk materi aplikasi turunan. Di sini diketahui Pak Soleh punya peternakan kambing. Setiap tahun beberapa kambing dari peternakannya dijual. Dan berat rata-rata kambing yang dijual itu dirumuskan dengan 48-0,3x kilogram dengan x menyatakan banyak kambing. Nah, di sini jika kita misalkan fx, fungsi dalam x itu sama dengan berat seluruh kambing yang dijual, yang akan dijual nantinya, itu dicari dengan mengkalikan berat rata-rata kambing dikalikan dengan banyak kambingnya. Berarti 48-0,3x dikalikan dengan x. Ini dikalikan secara distributif sehingga menjadi fx sama dengan 48x − 0,3x². Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah total berat kambing maksimum saat akan dijual yang mungkin adalah. Nah, untuk mencari berat maksimumnya berarti kita bisa memanfaatkan turunan pertama dari fungsi x-nya di sini. Turunan pertamanya harus sama dengan 0 untuk memperoleh berat maksimum. Berarti di sini diturunkan dulu fx-nya. F aksen X sama dengan 48-2 × 0,3x, berarti F aksen X itu sama dengan 48-0,6x. Selanjutnya, karena F aksen X nya ini sama dengan 0, kakak tuliskan 0 sama dengan 48-0,6x. Pindah ruas di sini jadi 6/10, 0,6 kan jadi 6/10x sama dengan 48. Berarti x itu sama dengan 48 dikalikan 10/6. Dicoret dapat 8. Berarti x itu sama dengan 80. Nah, di sini tinggal kita substitusikan aja 80 ini di fungsi dalam x. Yang ini. Berarti f 80
dengan banyak kambing sama dengan 80 sama dengan 48 min 0,3 dikalikan 80 dikalikan 80 sama dengan 48 min 3 per 10 dikalikan 80 kali 80, nolnya coret, sehingga 48 min 8 kali 3 itu 24 dikalikan 80 sama dengan 48 dikurangi 24 itu 24 dikalikan 80 sama dengan 1920 kilogram. Nah, karena di sini pilihan jawabannya ton, berarti dilihat sehingga dia menjadi 1,92 ton. Jadi, pada soal ini jawaban yang benar adalah B, 1,92 ton. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal TRIOK UTBK 2021 bersama Kak Sofia. Semoga dapat kalian pahami ya Sobat, dan dapat membantu proses belajar mandiri Sobat Pintar di rumah. Nantikan pembahasan soal-soal yang lainnya di episode berikutnya. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa!